السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمد ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد تمنى Cepat terima kasih pada tiba dalam kursi tetap yang saya hormati Sayyidul Muhtaram Mursyidul Am Tuan Guru Presiden kita, saf-saf kepimpinan, dewan-dewan dan seluruh muktamirin dan muktamirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pertama kali saya tampil mewakili negeri Melaka ke muktamar yang pertama kali sebagai perwakilan kerana baru dinobatkan sebagai YDP PAS Kota Melaka baru-baru ini, insyaAllah. Dalam keadaan kami jasad saja di sini tetapi perasaan, fikiran kami ini berada di Melaka. Itu je yang tinggal. Kalau dia tengok tu, yang tinggal pada kami itulah semua NYDP. Sabikun. Semua sabikun tu. Oh. Tak posat. Baik. Jadi kami diberikan tajuk berkenaan dengan hal tuju muafakat politik bagi menghadapi PRU15. Belum sampai pun lagi kami dah hadapi PRN pula. Jadi sekarang ni setelah berlakunya penamaan calon ataupun pengumuman penamaan calon. Jadi apa realiti yang kami hadapi, situasi di negeri Melaka khususnya, itulah yang menjadikan sangat-sangat sedih. Tetapi kita tetap teruskan perjuangan kita ini. Di mana daripada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pembahas-pembahas tadi, kalau dilihat semuanya menghala kepada satu tujuan dan hala tuju yang sepakat. Dan yang penting insyaAllah, kita tidak akan berputus asa untuk kita terus mengejapi perjuangan ini dan akhirnya Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kita bagi memberikan kemenangan. Baik, untuk kita renungkan bersama-sama, yang mana saya nak menyatakan bahawa di sini wa'ima apapun yang telah dibaca atau telah dibahaskan oleh pembahas-pembahas dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu, bererti pada kita hari ini tetap kita kena teruskan usaha untuk kita menyatukan ummah, terutama sekali ialah di kalangan para umat Islam itu sendiri. Kerana kalau kita nak lihatkan bagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah menyatakan na'udzubillahi minasyaitanir rajim walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun fa ulaika humul muflihun. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini, Allah mengatakan orang-orang Ansar yang mana mereka ini menetap di Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, yakni mereka Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni orang muhajirin, dan mereka ni orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka dan mengutamakan muhajirin itu atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. So apa yang berlaku pada kita, kalau kita nak jadikan kayu pukul atau indikator PRN Melaka ini, bagaimana untuk kita membentuk satu hala tuju muafakat politik bagi menghadapi PRU yang ke-15 yang akan datang, perlulah kita mengembeling tenaga dalam usaha untuk kita menyatukan ummah. Maka dengan itu barulah kita akan diperlihatkan diperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang yang bukan Islam melihat kepada kekuatan orang-orang Islam itu sendiri. Maka dengan itu kalau kita lihat soroti perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun telah menunjukkan bahawa Islam mengambil pendekatan yang awal dengan bertahan. Lalu ketika itu apa yang disebutkan ialah
Nabi bersabar bersama dengan sahabat-sahabat dalam masa yang sama berusaha untuk berdamai. Jadi untuk itu kita hendaklah apa dia disarankan PAS bagi Badan Pengurusan PAS Negeri Melaka, kita lihat jangan kita bertindak kerana dendam ataupun emosi. Walaupun dilihat di Melaka tidak dapat kesepakatan yang mana dilihat hari ini PN dan MN itu bertembung dan dijangka semua kawasan berlaku tiga penjuru, maka kita lihat nanti apakah hasil keputusannya untuk kita menjadikan kayu ukur bagi PRU yang ke-15 yang akan datang. Yang kedua ialah kita mengutamakan perdamaian sebaik mungkin sesuai yang dilaungkan Islam menyatukan ummah. Dan yang ketiga, kita carilah jalan supaya mengelak berlakunya fitnah-fitnah yang mendatang di kalangan orang Islam sendiri. Atas asbab itu nanti akan menjauhkan masyarakat daripada kita nanti. Maka kalau saya nak bawakan kisah yang ringkas, bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia bersama dengan dua orang sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan dalam hadis riwayat pada Ibnu Abbas, apa katanya, ya Rasulullah, inna kunna fi izzin wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna azillatan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu. Yang bermaksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu menjadi orang yang dimuliakan, yang dihormati. Ketika itu kami berada di kalangan orang-orang musyrikin. Tatkala kami beriman, maka kadang-kadang itu kami dihina. Dalam kali itu kami dibenci oleh orang musyrikin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku diperintahkan untuk kita ini bermaafan. Jadi dalam arti kata kita kena bersabar. Fala tuqatilu, artinya nak disebutkan hari ini kita kena didik ahli kita. Kita kena didik bersama-sama umat Islam. Jangan cuba untuk kita menyebarkan fitnah. Jadi saya kiranya ucapan ini walaupun Melaka diberikan pengakhiran, dan insyaAllah kami lepas ini nak berangkat balik. Sebab pentingnya di sana untuk kami hadapi situasi sana. Jadi bagaimana saya nak lontarkan dengan satu ungkapan, sangat sukar untuk kita menyatukan hati. Kerana hati itu hidupnya dengan nafsu. Sekiranya hati itu hidup dengan iman, ia akan menjadi tenang dan aman. Terakhir, apa yang saya nak putus, apa yang saya nak lantunkan dengan berperangkap pantun. Putik paung derima batu, anak sembilang di tapak tangan. PAS di Melaka berusaha untuk menyatu padu, tapi apakan daya, nampaknya macam gagal rancangan. Tapi kita tidak berputus asa. Dari Melaka ke Terengganu, singgah sebentar rehat di Paka. PRN Melaka telah pun di Palu, terpaksa kami tempuh bersama. Maka dengan itu saya menyeru kepada rakan-rakan, walaupun saya lihat SOP yang akan keluar mungkin tidak boleh merentas negeri daripada hari ini sampailah tuntutan hari pengundian. Wallahu'alam, tak tahu sahih ataupun tidak, saya akhirkan dengan kapal dagang dari seberang. Syarat muatan kayu meranti, kami alukan tuan-puan datang. InsyaAllah PRN Melaka kami menanti. Jadi bagi Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka, kami menyokong penuh dengan ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Presiden kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.